Okey, nama saya Fadlan Omar. Saya berasal daripada Kedah. Saya ialah owner kepada Ritz Carlton bersama wife saya, Siti Balkis. Saya Balkis pun berasal dari Kedah juga. So, kami sama-sama yang menjadi owner bisnes Ritz Carlton. Ritz Carlton bermula daripada start daripada passionate dengan kucing. Jadi awal-awal lagi since saya kecil, saya memang tak suka kucing. Jadi sampai besar, dilahirkan dalam family yang tak suka kucing. Jadi besar tu saya dapat pasangan yang suka kucing. Jadi daripada situlah, sebab ada pasangan, jadi dipaksa untuk suka kucing. So sometimes then fall in love dengan kucing, dan start daripada tu kita start adopt kucing, then kita start breed kucing. Then after that kita start business untuk boarding dan grooming, which is Ritz Carlton Cat Hotel and Spa. Kalau saya pula, saya memang dari kecil lagi minat kucing. Saya antara yang the first in the family yang nak bela kucing. So bila dah start bela kucing, memang kita auto akan sayang kucing macam kira anak sendirilah, macam dulu adik-beradik sendirilah konon kan. So bila dah besar, saya punya minat kucing tu tak pernah hilang. Walaupun saya sendiri pun agak allergic pada kucing, tapi sebab minat dan sayang tu, saya memang nak bela. Okey, sebenarnya masa kita ada kucing tu, kita ada 5 ekor, dan bila kita hantar ke hotel, kita punya experience sebagai customer tu, kita rasa macam tak berapa welcoming lah untuk kita nak hantar kucing kita yang kita sayang. Jadi daripada situ kita rasa yang okey, let's do a business yang memang menitik beratkan customer experience. Secondly, kalau di luar sana mungkin harga yang agak mahal, especially kalau orang yang 5 ekor mungkin roughly per night kena bayar hotel kalau nak balik kampung about 200 for a proper cat hotel. Tapi dekat sini juga kita tengok balik financially dan set satu harga yang kita rasa munasabah untuk orang hantar ke kita. Jadi sebagai Ritz Carlton, customer experience is very important. At the same time, pricing point pun sangat important juga untuk nak tarik orang ke sini. Sebenarnya dia berbalik kepada konsep asal, iaitu nak sama tarafkan servis kucing ni sama dengan hotel kat luar. So that's why even kita punya villa pun nama-nama hotel yang terkemuka, tapi kita tweak sikit untuk bagi dia nampak kucing punya hotel lah. When people think about Ritz Carlton, orang sudah tahu yang dia punya level of service tu, level of warmness tu sama dengan hotel dekat luar sana. So diorang dah dapat gambaran. Kucing ni sebab dia binatang yang kita tahu dia dengan manusia boleh hidup sekali, so shouldn't be any issue lah untuk kita nak get along dengan kucing sebenarnya. Kita kena kenal dulu dengan kucing tu. Rasanya cabaran untuk buka kedai kucing ni berbeza dengan anjing, sebab kucing ialah mostly on handling. So anjing kalau kita grooming, kita lilit tengkuk leher dia, kita dah boleh buat semua benda. Tapi kucing tak. Kucing memang kena faham hati budi dia dulu. Kena make sure dia happy, make sure dia comfortable, baru boleh buat. That's why grooming kita memang semua, kita ada sertifikat daripada Persatuan Haiwan Malaysia yang memang kita dah belajar semua, dah handling pasal temperament, macam mana nak pegang, macam mana dengan kucing agresif, macam mana cara nak elak daripada kena cakar. Semua tu kita memang dah belajar, dan of course dengan pengetahuan yang kita dah ada tu, dah sedikit sebanyak dapat membantu dalam memberikan servis yang terbaik. Kita ada dua perkhidmatan, iaitu hotel kucing, and then kita ada grooming, which is mandian lah untuk kucing. So dua ni yang memang main service yang kita ada dekat Ritz Carlton. Rasanya Ritz Carlton dari awal lagi in term of business, daripada first month kita tak ada cabaran in term of getting customer tu, tak ada cabaran sebab demand dekat Putrajaya agak tinggi dan tak banyak servis yang memberikan servis yang sama macam Ritz Carlton. Financially pun tak ada masalah, just that dari awal lagi kita start, kita dapat customer yang agak ramai, so expectation yang sangat tinggi melalui branding-branding kita, talking about customer service. So macam mana kita nak keep up, especially kita dah ada 13 orang staff.
macam mana kita nak make sure kita punya 13 orang staff ni mempunyai passion dan cara layanan yang sama terhadap customer. Harapan saya terhadap business Rich Scatter ni akan ada lagi branch dan mengharapkan the same hospitality diberikan kepada customer-customer tempat lain juga. Harapan saya ialah Rich Scatter terus menjadi tonggak untuk memantapkan quality service, jadi menjadi satu benchmark kepada senior-senior ataupun junior-junior yang baru nak buka untuk sentiasa menjadi benchmark, dan kita terus memberikan nilai tambah yang terbaik kepada customer-customer kita. Hopefully kalau anda di luar sana yang nak servis yang terbaik untuk kucing, nak staff yang friendly, nak tempat yang bersih, yang kondusif, kucing happy-happy macam sebuah hotel 5 bintang, silalah ke Ritz-Carlton Cat Hotel and Spa Putrajaya Pasir 15.